Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus pencurian berangkas milik seseorang yang juga merupakan dikenal sebagai selegram atas nama Dara Arafah. Adapun kerugian yang dialami oleh korban dengan pencurian berangkas miliknya ini adalah kerugian uang tunai 789 juta rupiah. Kemudian penyidik dari Subdit Jatandras telah menangkap para pelaku. Ada dua pelaku, satu wanita atas nama Musridah alias Sri, umur 52 tahun, pekerjaan asisten rumah tangga korban. Perannya adalah mengambil berangkas dari rumah korban dan mengirimkannya kepada tersangka satu lagi, yang laki-laki atas nama Sarpun, dengan menggunakan travel. Kemudian tersangka Sarpun alias Anwar, usia 38 tahun, ini perannya menerima kiriman berangkas melalui travel tersebut, kemudian membongkarnya dan mengambil isinya.